Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi ya, ini adalah OnePlus 8T dan aku telah menggunakan peranti ini sejak daripada video unboxing itu hari sebagai aku punya main daily driver sampailah sekarang. Dan sedikit fun fact bagi korang yang tak tahu pasal aku, sebenarnya sebelum ni aku boleh dikonsiderkan sebagai pengguna iPhone yang tegar. Aku dah terikat dalam iOS ekosistem tersebut. Dan peranti OnePlus 7 Pro adalah peranti yang telah berjaya. Peranti yang bertanggungjawab membawa aku keluar daripada ikatan mesra ekosistem tersebut. Jadi senang cerita, aku dengan OnePlus ni mempunyai satu macam hubungan yang istimewa gitu. Jadi dalam video kali ni aku nak kongsi kepada korang 5 sebab kenapa korang patut consider OnePlus 8T ni sebagai peranti pilihan korang untuk 2020 ni. Jadi tak pernah ingat masa lagi, let's check it out. Sebab yang pertama, obviously, yang paling utama, yang paling penting adalah dia punya paparan yang awesome ni guys. Jadi macam korang tahu, OnePlus 8T ni hadir dengan paparan bersaiz 6.55 inci, Fluid AMOLED dengan kadar resolusinya Full HD+. Bukan itu saja, ia hadir dengan kadar segar semula 120Hz. Bukan itu saja juga, ia juga hadir dengan sampling rate 240Hz. So, menjadikan dia sebuah paparan yang sangat-sangat handsome dan awesome. Dan apa yang best tentang paparan kali ni? Ia hadir dengan flat display. Macam korang tahu, aku memang penggemar sebuah flat display. So, welcome back OnePlus untuk paparan flat display ini. Dan apa aku boleh katakan segala-galanya tentang paparan ini adalah AA+. Dari segi korang nak melayari internet, nak scrolling through the apps, nak navigating through the operating system, hinggalah bermain permainan game mobile dekat peranti ini, segala-galanya adalah lancar, pantas dan padu. So, sebab yang kedua adalah pengecasan pantas yang diperpantaskan. Ha, kalau korang tahu maksud aku. Di mana macam korang tahu, dalam kita punya kehidupan ataupun era moden sekarang, segala-galanya adalah pantas dan wajib untuk laju dan pantas. Termasuklah juga pengecasan. Siapa tak kenal dash charging, siapa tak kenal warp charging, siapa tak kenal warp charge 30T, dan kini OnePlus 8T hadir dengan pengecasan pantas warp charge 65 pula guys. Di mana dia punya kepantasan, apa aku boleh katakan, stupidly fast. Gila babeng laju. Di mana pernah tak korang hadapi situasi di mana korang bangun pagi, korang tengok telefon korang dah mati, korang lupa nak charge semalam punya. Jadi nak pergi kerja kan, apa yang korang selalu buat? Korang nak pergi mandi, korang cucuk warp charge 65 pada peranti OnePlus 8T ni. Habis di mandi, korang akan dapati bahawa bateri korang akan bertambah sekitar 30 ke 35%. Tetapi jika korang mempunyai lebih masa untuk diluangkan, korang boleh mencucuk peranti ini dalam masa 39 minit lebih kurang. Korang boleh mengecas peranti ini daripada kosong sehingga 100% penuh terus. Dan sebelum terlupa, adapter pengecasan ini diberi di dalam kotak. Korang tak perlu beli asing-asing guys. Sebab ketiga adalah disebabkan oleh dia punya Android experience yang sangat-sangat padu. Sekarang untuk OnePlus 8T ni, ia hadir dengan Oxygen OS 11 berasaskan Android 11. Yang terkini, yang terpadu, yang terlaju. Di mana macam korang tahu, saban hari kita lihat saiz telefon semakin membesar, semakin memanjang. Membuatkan pengalaman mengendalikan operating system pada peranti-peranti yang besar ni adalah sedikit sukar untuk one-handed user. Tetapi dengan peningkatan Oxygen OS 11, segala-galanya kini mudah dicapai dan digapai untuk tetapan dalam telefon OnePlus 8T ini. Lantas memberikan pengalaman satu tangan yang lebih mesra pengguna. Perkara keempat adalah disebabkan oleh dia punya desain yang serba baharu. Rupa bentuk dan desain adalah satu benda yang kita akan pegang dan tatap setiap hari, setiap kali menggunakan apa-apa peranti. So, reka bentuk dan design adalah sangat-sangat crucial. Tetapi, untuk OnePlus 8T ni kali ni, segala-galanya berubah dan being refreshed. Yang masih lagi mengekalkan design yang curvy, sedap di tangan, saiz yang sedap di tangan, cumanya kali ni kedudukan kamera dialihkan daripada tengah ke sisi kanan. Menjadikan ia semodern peranti-peranti mercu yang lebih mahal di luar sana. Dan dengan penawaran warna pilihan aku kali ni, iaitu Aquamarine Green ni, ia menambahkan lagi kehandsoman OnePlus 8T ni. Menampakkan ia sebuah peranti yang trendy dan serba muda. So, last but not least, sebab kenapa korang patut memilih OnePlus 8T ni adalah disebabkan oleh fungsi rakaman videonya yang sangat-sangat menarik. Dan OnePlus 8T ni hadir dengan dua fungsi rakaman video yang aku rasakan agak menarik untuk diketengahkan. Fungsi pertama diberi nama Portrait Video, di mana macam nama dia, dia akan memportretkan video korang. Lantas menjadikan video korang lebih menarik dan lebih artistik. Dan apa aku boleh katakan, fungsi Portrait Video yang ada pada OnePlus 8T ni sangat-sangat kemas dari segi dia punya potongan bokeh dia.
Dan dari segi dia punya tracking the subject untuk dia bokehkan adalah sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat tepat. Ia lantas menjadikan rakaman video korang lebih luar biasa daripada orang-orang lain yang tiada fungsi portrait video ini. Fungsi kedua yang aku rasakan menarik adalah dipanggil sebagai night mode video ataupun nightscape video. Di mana nama pun dah night mode, dia akan mengimprove rakaman video korang di kala gelap ataupun di kala malam. Apa aku boleh katakan, ia adalah yang pertama seumpamanya. Ia bukan gimmick, apa aku boleh katakan, ia sangat-sangat berhasil dalam mereducekan noise ketika rakaman malam. So, kesimpulannya, itu adalah 5 sebab kenapa korang patut memilih OnePlus 8T ni sebagai peranti pilihan korang untuk tahun 2020 ni. Dan sekiranya, kalau korang nak dapatkan peranti OnePlus 8T ni, korang boleh mula dapatkan ia secara atas talian bermula daripada 28 hari bulan Oktober 2020, jam 12.30 malam di Lazada Mall OnePlus Malaysia. Dan sekiranya kalau korang dapatkan ia secara offline, korang boleh dapatkan ia bermula daripada 31 hari bulan Oktober 2020 di pengedar rasmi OnePlus Malaysia. Dan sekiranya korang berminat nak dapatkan OnePlus 8T pop-up bundle, korang boleh dapatkan ia pada 11 November 2020 jam 12.30 malam sehingga 2 pagi sahaja. Sebab apa? Dia hanya limited untuk 250 orang ataupun 250 unit saja, guys. So guys, sampai sini saja video kali ini. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe bawah, butang loceng kat sebelahnya. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.